Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu dengan memulai perang memberi dampak meluas terhadap proyek dan misi sains di luar angkasa. Diketahui selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan Rusia telah berkolaborasi di luar angkasa. Namun akibat konflik Rusia-Ukraina telah memicu reaksi di antara mitra Badan Antariksa Rusia dan menentang semangat kooperatif tersebut. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS turut terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Operasi militer khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akan menempatkan negara dalam tekanan ekonomi terburuk. Hal ini juga dikhawatirkan mengancam industri kedirgantaraan Rusia dari ekonomi global. ISS dibagi menjadi dua bagian, yaitu segmen orbital Rusia dan segmen orbital Amerika Serikat. Kemudian astronot Amerika Serikat seperti Kady Coleman mengandalkan roket Rusia untuk membantunya naik ke stasiun. Meskipun astronot dan kosmonot memiliki hubungan baik, Amerika Serikat dan Rusia saat ini berselisih soal invasi Putin ke Ukraina, hingga Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi berat pada impor teknologi tinggi Rusia. Meskipun NASA kemudian mendesak tidak ada perubahan berkaitan dengan kerjasama Amerika Serikat-Rusia, Dmitry Rogozin, Kepala Badan Antariksa Rusia yang merupakan sekutu dekat Putin, mengeluarkan ancaman akan meninggalkan Mark van de Hey yang akan kembali ke bumi bulan ini dan melepaskan segmen stasiun luar angkasa Rusia. NASA belum mengomentari ancaman Rogozin yang ingin meninggalkan van de Hey di luar angkasa. Keduanya pun sempat cekcok di Twitter. Roscosmos, program luar angkasa Rusia, diketahui juga melarang karyawannya berpergian ke luar negeri termasuk ke negara sekutu Rusia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!